Terima kasih Bukit Lanjan. Tadi Bukit Lanjan dia menyebut ucapan tahniah kepada Kerajaan Negeri Johor tentang tindakannya menangani masalah pencemaran tadi. Jadi apa sebenarnya, bagi saya tidak wajar untuk kita beri tahniah pun kepada Kerajaan Negeri Johor kerana mereka gagal menangani masalah ini peringkat awal. Kerana pada mulanya 35 orang saja dah kena, tapi dibiarkan begitu saja. Dan nampaknya hingga sampai 900 orang, 1000 orang kena. Ini masalah kelewatan ataupun SOP tindakannya tidak teratur. Jadi saya mencadangkan supaya Kerajaan Negeri membentuk jawatankuasa menangani bencana seperti ini peringkat awal, supaya kita tidak terkapai-kapai seperti mereka lah. Terima kasih Tuan Speaker.